bagian kakak ibu, ada Ferry di bagian kamera, nanti ada Kak Irfan di bagian presenter dan public speaking, ada Kak Marto dari produser dan kamera juga, dan ada Ibu Yanti dari produser. Bandung TV berdiri pada tanggal 3 Januari 2005. Oke, selain Bandung TV, ada masyarakat kita juga punya kantor di Lembang. Namanya Transmisi. Pengembangan marketing, editing grafis, editing news, editor, traffic, iklan, dan juga melalui Bandung. Karena selain ada Bandung TV, kita juga punya di Jawa Tengah. Namanya orang yang punya Bandung. Dan sekarang sudah beralih. Untuk program unggulan, lagu apa yang terhalau-halau Bandung? Itu biasanya orang Bandung kita bawahnya santai atau soft news. Ini bukan program unggulan kita. Biasanya lebih jargon karena apa namanya di Bandung TV itu visi dan misinya, visi dan misinya yang kita punya coba. Makanya setiap program lebih jargon yang perlu. Untuk lagu apa? Jagonya halau-halau Bandung kalau punya sesama budaya, PSDM, sama itu juga program unggulan. Kita juga cuma dimomentin oleh satu presenter. Bedanya dengan H2B itu, kalau H2B kan santai ya. Kalau sesama budaya itu semuanya lebih mudah. Sama kita juga punya tanggal yang sudah, di sini kita pakai seperti ini. Bentor Fahriyaman atau Bepar sebelumnya. Kalau sekarang sudah beralih nama jadi Sinta Viral. Itu konsepnya seperti dahsyat. Ada penonton, ada juga artis-artis dari Jawa Barat, biasanya kita undang. Atau mungkin artis-artis baru lebih promosi di kami gitu ya, untuk menaikkan lagunya. Khusus lagu Sunda. Kalian ada yang tahu gak artis-artis Sunda? Itu paling jauh terakhir Pemekah. Pemekah. Ya, itu pendalami yang terjelajah ya. Waktu satu lagi opro gitu kan ya. Kenapa program itu juga, kenapa bisa dibentuk bulan juga, alhamdulillah pernah dapat penghargaan dari KPD World Jawa Barat. Program itu juga bisa nanti di depan ada pernikahannya, piagamnya ada di depan. Perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Elvi Novitri, saya di bagian produser untuk program Berita Bulan Sunda. Saya pun jadi pesantren yang di situ. Kita lanjut ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu? Sesuai dengan naskah yang sudah disiapkan sama peserta. Jadi ini biasanya
1% teman TV nanti bakal ngejelasin tentang presenting sama public speaking. Kayak gimana sih cara ngomong di depan orang banyak tuh kayak gimana, nanti belajar sama Kang Eva ya. Jadi kalau untuk hardview itu pembawaannya harus lebih tegas, lebih tegas gitu bacainnya. Gak bisa yang sambil senyum-senyum, beda sama yang soft newsnya gitu, atau yang baca beritanya biasanya berdua gitu, tandem. Kita lebih ke kalau di beritanya ada sekitar Bandung Raya, kalau untuk musiknya ada sudah viral. Tele, informasi ataupun juga berita menggunakan perasaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya informasinya hard news, kita harus membawakannya dengan serius, tugas, pakai empati. Kalau misalnya kriminalitas, kita harus tegas, harus tugas. Tapi kalau misalnya udah feature gitu ya, misalnya ada rekreasi yang menarik untuk gitu, kita bilang, atau misalnya ada yang pernah ke Bandung Zoo, buat kelelak Bandung, kita kan gak mungkin membawakannya pemirsa di Bandung Zoo. Serius, kamu akan jadi seorang penyiar berita. Rongga mulutmu ya, dengan bilang A, I, E, O, A, I, E, O ya. Baca berulang, baca saja berulang ya. Yang ketiga adalah kamu bikin notes ya, notes kecil di handphone, di notes juga boleh. Jadi pada saat kamu berbicara atau menyampaikan suatu materi, saat kamu lupa nih, jadi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat
Bapak ambil ekstrim kuasa temennya. Nah, 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 nah,
Oke, okay. Coba es krim close up. Satu objeknya. Es krim close up yang paling jauh. Feel dong. Feel dong. Oke. Jadi es krimnya apa deh? Maksud dan tujuan kunjungan ke Bandung TV sendiri. Oke, okay, maksud dan tujuan kami untuk datang ke TV Bandung ini adalah untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan, yaitu kunjungan industri, untuk menambah pengetahuan dan wawasan para siswa-siswi SMK asal Lama Depok, khususnya di kompetisi keahlian desain komunikasi visual. Karena memang program dari sekolah kami di SMK, SMK pada lainnya memang harus melaksanakan kunjungan industri dalam melengkapi pembelajaran siswa-siswi di sekolah kami. Oke, total berapa nih yang berkunjung di sini? Untuk total yang berkunjung hari ini ada siswanya di 78 siswa, 16 guru. Terakhir nih, Bu. Ada harapan khusus nih bagi Bandung TV sendiri atau bagi atlet untuk siswanya sendiri nih, harapannya? Untuk harapan
mudah-mudahan ilmu yang didapat dari Bandung TV dapat dicerna dan diterima baik oleh siswa-siswa kami, dapat diimplementasikan di sekolah nanti saat mereka praktik, dan dapat juga mereka implementasikan terutama pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapat di kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk Bandung TV, semoga semakin sukses, semakin maju, dan terus jaya.